Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini saya Onbeat. Ya, sore hari karena tidurnya kelamaan, kesorean. Jadi saya baru bangun. Terus ini saya dapat paket ngantar ke Kelapa Gading dari Cikarang. Dan ini grabnya saya arahin tujuan ke Kelapa Gading juga. Alhamdulillah ini dapat cuma ke arah Grand Wisata. Tapi nggak apa-apa, tetap saya anterin. Tetap saya anterin. Ini saya jemput di Gunung Raja Paksi. Pak Bobby ya? Iya. Udah ya, Pak? Oke. Jalur tercepat lewat tol, Pak. Oh iya, saya nggak mau itol. Pakai punya saya dulu apa, Pak? Oh, boleh. Ya. Ini yang ngunci yang di situ Kalimalang. Oh iya, lagi situ perbaikan. Iya. Setelah saya drop off itu paketnya, dan tadi saya sudah buka puasa. Ini saya ke Kelapa Gading ya, depan apartemen Nias ya. Apartemen Nias yang di Kelapa Gading, yang teman-teman banyak sekali ini yang di sini nih pada ngetem semua karena lagi sepi. Dan alhamdulillah saya nyangkut orderan lagi paket ini Grab Express, cuma barangnya genset. Tapi tetap saya angkut karena lagi sepi orderan. Halo. Pak, ini saya dari Grab, Pak. Mau ambil pesanan. Telepon Pak Ruli aja, Pak. Ya, nomornya mana? Oh, entah saya kirim ya. Nggak bisa, ya, ini aja, ini dirahasiain, sebutin aja, Pak. Oh, sebentar, syarat ya, Mas. Oke. Dia di Indomaret ya, Mas. Oh, ini barangnya di Indomaret? Ah, di Indomaret. Indomaret yang pas masuk apartemennya tuh langsung portal kiri ya, sebelum portal. Oh, iya, iya. Iya. Ini Bapak dengan pengirim apa penerima? Saya penerima. Oh ya, nanti ada tambahan tol ya, Pak. Ini tujuannya alamat rumah? Aduh, aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Dep. Kodam Cawang situ ya? Iya. Sudah kan ya? Sama, Pak? Udah gak ada yang tinggalan? Udah gak ada. Mas, sapunya, Pak. Enggak, bapaknya mah turun di depan situ nanti. Oh, turun di depan? Oke, okay, ikut. Enggak. Alah. Pelan-pelan, Pak. Iya. Udah digoreng bagian, udah yang minta digoreng. Halus banget deh itu, mah. Tadi yang di aplikasi itu, Pak? Ya? Tarifnya tadi? Ini. 132 kalau nggak salah. 132, ya. 132 ya? Iya. Mbak tol doang, Pak. Iya. Tol murah. Mbak tol. Iya, tol 7.000, Pak. 7.000, kalau turun di Cawang. Iya. Enggak, kalau kita lewatnya Jor itu, 23. Oh, iya. Tol Jor. Udah di turun. 132, ya. Itu batalin aja nggak apa-apa, Pak? Hah? Gak usah pakai aplikasi. Oh, mau dibatalin? Iya. Oh iya. Yang penting saya anterin, bayarnya sama. Oh, yang penting anterin sama ya. Iya. Batalin aja. Udah. Berlobang jalannya. Iya, mau dibenerin tapi berlama. Dengan Bapak siapa? Ya? Pak Indi kayak Indi, tadi. Ya, Pak Indi. Iya, yang di aplikasi. Tadi saya telepon gak bisa nih, Pak Yatna kemana? Mandi, oh, mandi. Enggak, di jalan, Pak. Pas mau diangkat mati. Oh iya, habis berarti. Sakanya ngebohong kali ya, Pak. Order fiktif ini. Enggak, tapi kalau ke pagi-pagi enggak
Kalau daerah sepi itu biasanya yang bohong. Ngeri, ya, itu enggak ya. Kalau daerah ramai mah enggak bakal. Turun di mana, Pak? Di depannya situ. Oh, iya, pabrik ke 3. Pabrik ke 3. Pabrik ke 3. Nah, depan sepeda. Nah, tadi mana dibawa ke bawa, bawa. Ya udah, itu siapa? Herman. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Hai Pak Herman. Nggak ke Jakarta. Yuk.